distribusi tanah itu bukan hanya memberikan aset, tapi kita juga harus memberikan akses kepada pihak lain atau perbankan. Dalam hal ini juga saya sampaikan tadi kepada salah satu PT supaya menjadi bapak angkat, sehingga pemberdayaan masyarakat ini benar-benar bisa terlaksana. Ada bapak angkat, off-takernya juga dari bapak angkat, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari revisi tersebut.